Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, admin akan mengajak sedulur Nasib dan Hoki untuk membahas mengenai 9 tanda dari alam semesta bahwa kita akan dihantam rezeki besar-besaran dalam waktu dekat. Alam semesta dan manusia adalah dua keterikatan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa yang akan terjadi kepada manusia pasti akan mempengaruhi alam semesta, begitu juga sebaliknya. Alam semesta senantiasa memberitahukan kepada manusia tentang segala sesuatu yang akan terjadi, baik melalui alam bawah sadar maupun alam sadarnya, tentunya dengan pertanda-pertanda tertentu. Berikut ini adalah beberapa pertanda dari alam semesta bahwa Anda akan dihantam rezeki besar-besaran. Tanda rezeki akan datang secara besar-besaran dari alam semesta yang pertama, adalah Anda secara tidak sengaja sering melihat angka 8. Angka 8 dipercaya sebagai simbol yang melambangkan sesuatu yang tidak terhingga, terutama dalam hal finansial dan kekayaan. Jika dalam satu hari, Anda banyak menjumpai angka 8, maka sangat mungkin alam semesta sedang memberi pertanda baik, yaitu tanda rezeki besar akan datang. Angka 8 tersebut mungkin akan Anda lihat pada jam Anda, handphone, plat mobil yang lewat, ataupun bahkan mengambil wujud dan jumlah makhluk hidup, seperti ular yang sedang membentuk angka 8 ataupun burung yang berjumlah 8. Pertanda angka 8 sebagai tanda rezeki akan datang yang benar-benar akan menjadi kenyataan adalah jika Anda melihatnya secara tidak sengaja dan tidak dibuat-buat. Pertanda rezeki akan datang secara besar-besaran dari alam semesta yang kedua, adalah Anda merasa gatal pada telapak tangan. Jika beberapa hari yang lalu bahkan sampai pada detik Anda menonton video ini, Anda merasa gatal tanpa sebab pada salah satu atau kedua telapak tangan, maka bisa jadi keberuntungan finansial Anda sudah dekat. Keberuntungan finansial dari pertanda telapak tangan yang gatal, bisa benar-benar mendapatkan rezeki berupa uang tunai, omset usaha yang semakin naik, seseorang yang membayar hutang, dan lain-lain. Namun hal tersebut tidak berhubungan dengan rezeki dalam bentuk kesehatan ataupun keharmonisan dalam rumah tangga, jadi benar-benar murni uang. Selanjutnya tanda rezeki akan datang secara besar-besaran kepada Anda urutan ketiga, adalah melalui mimpi-mimpi tertentu di sepertiga malam. Ketika Anda bangun pada pagi hari dan masih dapat mengingat mimpi yang terjadi semalam dengan jelas, terutama mimpi pada waktu di atas jam 1 malam, hal tersebut merupakan pertanda alam semesta yang masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Berikut ini adalah beberapa mimpi sebagai tanda rezeki akan datang secara besar-besaran kepada Anda. Yang pertama adalah mimpi melihat kapal melewati bawah jembatan. Mimpi ini membawa pertanda bahwa kebahagiaan dan kekayaan akan datang di dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Kemudian yang kedua adalah mimpi membangun sebuah bangunan. Hal ini adalah pertanda si pemimpi akan meraih pencapaian tertentu dalam hal keuangan. Mimpi pertanda rezeki besar sedang datang yang ketiga adalah mimpi melihat pohon yang berbuah lebat. Hal ini memiliki arti akan ada perubahan positif dalam keluarga, terutama dalam hal keuangan atau ekonomi. Dan mimpi yang terakhir sebagai tanda rezeki akan datang adalah bermimpi melihat seekor gajah. Meskipun kelihatannya sepele, ternyata mimpi melihat gajah memiliki arti bahwa si pemimpi akan segera menemukan kesuksesan dalam karir atau pekerjaannya. Mimpi-mimpi seperti itu yang terjadi di alam bawah sadar kita, hanya dengan sedikit waktu yang tepat dan perubahan dalam vibrasi energi, maka semuanya akan menjadi nyata. Tanda rezeki akan datang secara besar-besaran kepada Anda yang keempat,
adalah Anda sering menemukan uang kemanapun Anda pergi. Jika akhir-akhir ini Anda sering sekali menemukan uang di jalan, entah sekedar koin atau uang kertas, maka artinya Anda sedang diikuti oleh rezeki. Ada juga yang menyebut bahwa Anda sedang menjadi magnet rezeki. Jika hal itu benar terjadi, maka senantiasalah berpikir positif dan bersyukur. Karena dengan demikian alam semesta akan tahu bahwa Anda menerima pesannya dengan jelas, sehingga uang yang akan Anda terima akan semakin sering dan besar jumlahnya. Hal tersebut bukan berarti kemudian Anda akan sering menemukan uang di jalan dalam jumlah besar, namun rezeki yang mengalir kepada Anda misalnya melalui pekerjaan, akan semakin besar dan lancar. Tanda rezeki akan datang secara besar-besaran dari alam semesta kepada Anda yang kelima, adalah melalui penampakan binatang-binatang tertentu di sekitar Anda. Ketika Anda bepergian ke suatu tempat dengan berjalan ataupun berkendara, kemudian tidak sengaja melihat salah satu binatang ini di pinggir jalan sebelah kanan, maka dipercaya hal tersebut akan membawa keberuntungan dalam waktu dekat. Dan binatang tersebut antara lain adalah anjing, kucing, ular, sapi yang berwarna putih, segala jenis burung, dan kera. Pertanda alam melalui binatang tentang akan datangnya suatu rezeki besar, juga dapat berasal dari serangga-serangga yang berwarna coklat dan masuk ke dalam rumah pada pagi atau siang hari, seperti kumbang, kupu-kupu, belalang, dan lain-lain. Selain binatang, ternyata jika Anda tidak sengaja melihat pohon tebu, baik di kiri ataupun kanan ketika sedang bepergian, hal tersebut ternyata juga membawa pertanda datangnya rezeki. Tanda keenam akan datangnya rezeki besar-besaran dari alam semesta kepada Anda, adalah kejatuhan kotoran burung. Kejatuhan kotoran burung seringkali dianggap suatu hal yang menjijikan bahkan suatu kesialan, namun pada mitos dan kepercayaan masyarakat tertentu, hal itu justru sebaliknya. Mereka mengatakan jika Anda kejatuhan kotoran burung tepat pada bagian atas kepala, maka artinya, entah dari mana dan bagaimana Anda akan segera mendapatkan rezeki yang melimpah. Kemudian tanda akan datangnya rezeki dari alam semesta yang ketujuh, adalah munculnya inisial nama Anda pada sarang laba-laba. Jika di sekitar Anda terdapat sarang laba-laba, maka coba perhatikanlah baik-baik, jika pada sarang tersebut membentuk huruf inisial nama pertama Anda, maka hampir bisa dipastikan bahwa rezeki besar sedang menuju ke arah Anda. Yang kedelapan, tanda rezeki akan datang besar-besaran dari alam semesta, adalah secara tidak sengaja melihat bintang jatuh. Di berbagai belahan dunia meyakini bahwa ketika kita melihat suatu bintang jatuh dan kemudian mengucapkan doa atau permintaan, maka harapan Anda tersebut akan terkabulkan dalam 30 hari ke depan. Oleh sebab itu, jika kedepannya Anda melihat bintang jatuh, maka berharaplah atau berdoalah kepada Tuhan agar rezeki Anda semakin lancar dan berlimpah. Tanda rezeki akan datang kepada Anda secara besar-besaran urutan ke-9, adalah Anda memiliki dorongan yang sangat kuat untuk selalu membantu orang lain. Ketika hati Anda selalu terdorong untuk mewujudkan perbuatan Anda dalam menolong orang lain, hal itu menjadi pertanda bahwa hidup Anda dipenuhi kelimpahan oleh alam semesta. Ketika Anda sudah mencapai tahap di mana bisa menolong orang lain bahkan makhluk lain dengan ikhlas, maka percayalah bahwa segala kebaikan yang ada di dunia ini akan datang kepada Anda, termasuk di dalamnya harta dan kekayaan. Demikianlah video kali ini mengenai 9 tanda dari alam semesta bahwa kita akan dihantam rezeki besar-besaran dalam waktu dekat. Semoga video ini senantiasa bisa memberi manfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga mulai hari ini dan seterusnya akan selalu dilimpahkan dan dilebihkan rezeki dan penghidupannya. Amin.